juri-juri itu biarlah yang tidak mengenali kita orang. Lebih baik. Yes, dia memang profesional dari segi vokal, dari segi music, dari segi apapun, tapi kalau boleh biar yang bukan BFF kah, bukan saudara mara kah, bukan sebelah jiran kah, bukan bekas pinjam duit kah. Hai Linda, apa khabar? Hai, kabar baik, how are you? Fine, thank you. Terima kasih Linda sudi luangkan masa. Kalau korang yang nak tahu, Linda dalam kereta sekarang ini nak menuju ke sebuah hotel untuk production meeting bersama Astro. Betul kan ini? Yes, betul. So nak dapatkan Linda juga kan, sebab untuk peminat-peminat yang nak Linda dalam korang punya program temubual. Okay, Linda. So kita mulakan dengan persembahan pada hari Ahad yang lalu. Suci Dalam Debu. Macam mana perasaan dia dapat lagu yang orang kata apa, satu lagu legenda. Lagu tu memang kuat lah. Lagu memang sangat kuat. Lagu memang orang kata lagu sangat popular kan. Persediaan dia dan setelah membuat persembahan dan menerima komen daripada juri. Apa yang Linda boleh kongsi bersama? Okay. Walaupun saya dengar Zefri kurang jelas, tapi saya dengar masa lagu tu kan, Suci Dalam Debu. Okay. Perasaan Linda masa bila Linda dapat lagu tu, of course lah Linda macam excited sebab lagu ni lagu yang sangat-sangat famous, satu lagu yang sangat besar dan maksudnya pun sangat-sangat mendalam. Jadi Linda macam mana Linda cuba nyanyikan lagu itu tidak menukar ataupun tidak menukarkan melodinya lah, Linda ikutkan saja apa yang original sing untuk nyanyian. Mm-hmm. So macam mana selepas membuat persembahan, selepas menerima komen, apa perasaan Linda pada ketika itu? Seperti mungkin ada ramai juga di luar sana yang dengar nyanyian Linda pada malam itu, memang suara Linda agak serak dan memang Linda kurang sehat sebenarnya, sebab terus terang macam since Linda menyertai Gegar Vaganza ni, kita orang selalu every day kita orang akan praktis menyanyi, kita orang akan berlatih menyanyi, dan apabila weekend saja start daripada Friday kita kena bagi apa yang kita nak bagi pada live untuk Sunday tu, memang itulah yang kita orang akan bagi, kita orang akan rehearse lah untuk live show. So dan lagu ni pula agak tinggi. Dan kira toram macam dia buat dia, arrangement ni agak macam besar lah dia jadikan. Dia jadikan arrangement ni besar sesuai untuk konsep song lah. So bagi Linda sudah bagi yang terbaik. Memang Linda give all out, tak ada simpan. Memang Linda bagi all out dan agak berpuas hati juga lah. So apa yang Linda? Teruskan. So, iyalah, dan di komen pula dengan Saiful Apek. Bekas kekasih. Itulah kekasih lama. Abang Herman, servis bertukar tangan. Semak pengantin baru. Kekasih dalam filem Gila-Gila Pengantin Popular ya. Saya ingat. Yes. So jadi maknanya Linda dah terasa lah sekarang, terasa kepenatannya, terasa kesibukan semua dah. Sangat-sangat terasa sebab sebelum ni sebelum Linda aktifkan diri kembali dalam dunia hiburan ni, macam live pun tidaklah terlalu busy macam sekarang ni, macam relax. Tapi sekarang ni every day ada saja aktiviti yang kita orang akan buat, dan especially nak ujung-ujung ni lagi dia punya tekanan ataupun dia punya pressure tu makin kuat lah. Tapi tak menyesal masuk eh? Tidak. Tak menyesal apa. Okay Linda, posisi Linda minggu ni, 3 minggu terakhir ni lah. 3 minggu terakhir ni agak orang kata apa, berbeza dengan 4 minggu yang pertama. Pada minggu kedua, ketiga, keempat, nombor 2, nombor 3, nombor 2, top 3. Mula daripada minggu kelima, tiba-tiba kedudukan berubah. Daripada top 3 jadi bottom 5. Tapi walau bagaimanapun minggu kelima nombor 8, ke-6 asalnya nombor 7,
dan minggu ni nombor 6. So naiklah sikit, makin nama main. Tapi kedudukan tu nampak gayanya macam ada sedikit perbezaan lah daripada minggu yang ketiga pertama tu. Apa sebabnya Linda, agak-agaknya yang Linda mungkin boleh bagi pendapat? Sejujurnya sebab dari segi tangga kedudukan tu Linda mungkin agak sukar sikit nak bagi komen yang nak komen lah sebab itu kita orang memang dijuri oleh juri-juri profesional dan memang markah 100% diberi oleh juri-juri profesional. Yalah mungkin di minggu yang pertama, di minggu yang kedua naikkan. Tapi dia turun. Dan macam mana nak komen sejujurnya, okay, apa yang Linda bagi every week, memang Linda akan macam setiap kali dapat pesan lagu, Linda akan bagi yang terbaik lah. Apa-apa saja lagu yang Linda dapat, Linda cuma memang akan sampaikan yang kalau boleh memang all out lah, sebab takkan kita nak simpan-simpan kan. So memang every week kita akan give all out, dan yang pemarkahan tu dan kedudukan tu Linda serahkan pada juri lah. Maaf, susah sikit nak komen. Itu macam itu Zefri kena interview juri. Okay, cuma bukan apa Linda, sebab kita dah semakin hampir suku akhir, lepas ni separuh akhir final. So bila semakin hampir tu, adakah kedudukan Linda apabila mendapat kedudukan sebegini memberi tekanan sikit lah? Orang kata, uih, dah dekat sangat ni, takkanlah nak tersingkir di pertengahan apa, di bila dah hampir tu kan. So adakah benda macam ni akan buat Linda rasa tertekan kerana kedudukan tu semua? Okay, sebenarnya mula-mula tu agak macam terkejut jugalah. Bukan terkejut sebab kalau macam tengok, kalau macam kita tengok sometimes ialah untuk nak je, untuk nak pulihkan hati je. Ataupun nak macam apa ni cara tu je, Zafri? Sedapkan hati ke? Ialah, gembirakan hati kita sendiri. Sometimes Linda just tengok komen-komen positif daripada netizen lah, daripada fan-fan yang macam, oh yes, Linda nyanyi, oh okay, nyanyi malam ni, oh okay, begini. So macam always bagi komen-komen yang positif lah, which is kalau macam Linda rasa tertekan pun masih ada lagi yang positif lah untuk Linda. Mungkin kalau Linda rasa pesaing-pesaing Linda sekarang ni, akhirnya mereka pun menunjukkan taring. Okey, dan walaupun awal-awalnya mereka tak nampak, tapi tiba-tiba sekarang ni semua nak tunjuk kehebatan masing-masing, menyebabkan Linda macam tiba-tiba tersentak, terkejut. Wah, diorang lagi sekarang ni buat persembahan yang hebat pula sekarang ni. Yes, sebab sebagai macam kira peserta lah kan, peserta GB ni. Of course kita setiap peserta, setiap artis kita ingin memberikan apa yang kemampuan kita ataupun apa yang kita nak tunjukkan, kemampuan yang kita boleh. Kalau macam Linda, terus terang Linda memang sebab kena adil lah, cik, kena adil lah. Tak boleh lah nanti dapat semua kan. Linda memang kurang arif kalau dari segi tarian. Kalau dari segi tarian mungkin Linda kurang sikit, tapi kalau macam bernyanyi dan bermain alat muzik, mungkin bagi tarian macam kalau menari itu mungkin kayu sikit lah dari Linda. Ya, tidak ada pada Linda. Tapi mungkin dari segi menyanyi dan bermain alat muzik mungkin ada bagi Linda, ada pada Linda dan tidak ada pada sesetengah orang. Jadi dia nampak tak keadilan di situ. Nampak tak keadilan. Kita cuma bagi-bagilah, tak bolehlah semua tu. Ini jadi superwoman. So masa Linda menonjol tu awal sikit, yang orang lain dia dah ke belakang sikit baru time dia orang pula ya. Yeah. Linda, so, siapa yang Linda nampak macam pada awalnya 5 episod pertama, 5 minggu pertama Linda nampak macam tak menonjol sangat, tapi tiba-tiba dah nak hujung-hujung ni, wah, tiba-tiba nampak menonjol. Menunjukkan taring. Menunjukkan taring. Dan siapa yang Linda rasa mungkin menjadi pesaing jugalah? Dua soalan tu. Okay, bagi Linda yang Linda nampak lah macam Cliff. Cliff Linda boleh nampak dia punya makin naik, makin ke minggu yang terakhir dia makin naik. Awal-awal banyak kritikan kan dia? Yes, Linda nampak dia punya persembahan, dia punya itu semakin meningkat. Yes. So siapa pencabar?
Siapa yang Linda, siapa yang Linda rasa Linda perlu lawan, cik, kalau nak mengekalkan diri untuk jadi juara ni? Kalau boleh memang semua. Apa yang ada sekarang lah. Yang masih belum tersingkir. Yang masih belum tersingkir. Yang dah tersingkir tak apalah. Sebenarnya ya, yes, sebab bagi Linda mereka tu semua yang kita tahu memang sudah memang profesional lah, memang profesional semua. Memang dah sudah lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun bertapak di industri. So bagi Linda mereka semua tu adalah saingan. So minggu depan satu lagu-lagu orang kata apa, lagu yang kata lagu klasik jugalah, lagu teringin daripada Shima. So minggu ni pun lagu Suci dan Lebur, so lagu klasik, lagu yang memang sangat hebat. Minggu depan pun lagu yang sangat hebat. Apa persediaan Linda untuk memastikan bahawasanya Linda tak terkandas di suku akhir? Okay. Okay, sebenarnya sebab apa yang merisaukan Linda sekarang ni, sebab dari segi vokal Linda memang, sebab kalau yang memang mengikuti perkembangan Linda dalam GV, mungkin mereka akan tahu yang setiap minggu Linda selalu membawakan lagu yang agak tinggi semuanya. Semua yang memang menguji vokal lah, which is mungkin itu juga penyebab Linda vokal Linda ni dia penat tau. Sebab kita vokal ni pun macam otot-otot juga. Macam kalau kita bekerja keras menggunakannya, dia akan penat, dia akan tired. So sometimes bila Linda macam terfikir nak, ada juga terfikir macam biarlah kita buat simple-simple je lah, minta-minta orang turunkan key lah, faham tak? Macam Linda ada terfikir juga macam tu, sebab untuk nak jaga peti suara lah. Sebab lagu Shima ni lagu yang agak tinggi juga tau. Jadi tapi bila Linda fikir, sebab kita dah semakin dekat dengan minggu final terakhir, dan Linda tak bolehlah macam fikir biarlah dulu buat yang ke final terus, mana tahu tak sampai. Itulah. So jadi setiap minggu tu macam Linda akan buat persembahan, okeylah inilah minggu terakhir aku, ini lagi minggu terakhir Linda. Jadi apa yang Linda akan buat, Linda akan sudah buat appointment dengan doktor lah. Linda akan cek apa yang patut, apa yang perlu di repair, apa yang perlu dipulihkan. Langkah-langkah berjaga-jaga, so, sebab Linda sudah berjumpa dengan doktor. So macam apa-apa nasihat doktor, Linda akan ikut. Hopefully sempat untuk hujung minggu ni Linda dapat bagi yang terbaik lagi, yang the best lagi untuk Shima ni. Kalau macam Linda nak jadi macam minta turun key, macam nak buat simple saja, macam senang sangatkan pula. Sebab ini adalah pertandingan, bukan persembahan. So of course Linda kalau boleh, Linda memang cuba nak bagi yang apa yang sama lah, yang konsisten ya. Jangan doktor cakap jangan menyanyi, sudahlah. Kalau itu susah lah ya. Susah tu kalau dia bilang jangan menyanyi. Indah, bila sebut pasal juri sedikit, Indah, minggu lepas hari Ahad kiranya juri menerima sedikit komen negatif lah daripada peminat-peminat yang mengatakan bahawasanya kenapa ambil kawan you Saiful yang bukan berpengalaman menyanyi, dan kenapa macam Ed Samad memberi komen-komen yang macam, contohnya komen-komen yang macam mengundang lah, bila katakan artis ni legenda, artis ni orang lama, tak perlulah kita halalkan sajalah, tak kisahlah kalau dia salah pitching, sedangkan ini adalah satu pertandingan. Linda tahu tak pasal tu? Tahu. So macam Linda sendiri sebagai seorang penyanyi di atas pentas lah, Linda rasakan adakah komen-komen sebegitulah, komen-komen yang terlampau baik, komen-komen yang terlampau orang kata apa menjaga hati ni, adalah sesuatu yang Linda nak dalam pertandingan? Ataupun Linda nak komen sebenarnya, kalau boleh hentam je lah. Okay, kalau of course, okay, macam kalau Linda letakkan dulu, okay, Linda letakkan dulu diri Linda sebagai netizen lah, sebagai netizen, bukan sebagai peserta GB. Of course kita nakkan sesuatu pertandingan tu, dan nama pun pertandingan, of course kita nak diadili secara adil, seadil-adilnya. Kalau boleh tidak ada isu kawan baik, tidak ada isu legend ataupun tidak legend, tidak ada isu itu, Linda letakkan diri kalau Linda sebagai netizen lah. Sebab ini nama pun pertandingan, dan pertandingan ni pun
GV ini pun adalah satu pentas yang besar, which is semua peserta-peserta pun memang daripada artis-artis yang lama lah sudah bertapak. Jadi of course kita nak tengok macam kita diadili dengan seadil-adilnya. Dan kalau lah macam sekali lagi Linda letakkan diri sebagai netizen, kalau boleh ini cadangan je lah, tak kisahlah didengarkah ataupun tidak didengar. Kalau boleh juri-juri tu biarlah yang tidak mengenali kita orang. Lebih baik. Yes, dia memang profesional dari segi vokal, dari segi music, dari segi apapun. Tapi kalau boleh biar yang bukan BFF kah, bukan saudara mara kah, bukan sebelah jiran kah, bukan bekas pinjam duit kah. Amboi, lebih-lebih. Taklah, tapi kalau boleh biarlah macam orang-orang. Macam dulu orang dah panggil tu kan, ibu siapa tu? Tiku Sendang. Bunda. Yes. Memang yang kurang macam yang tidak. Tak kenal you all semua lah sebenarnya. Tak dapat. Tak kenal, yes. Yes. Itu cuma macam ada terdetik lah dalam pemikiran Linda. Macam orang-orang gitu. Tapi kalau Linda sendiri sebagai peserta, adakah Linda mahu komen-komen yang panas atau komen-komen yang baik sahaja daripada juri? Ketika di atas kertas, ketika dalam pertandingan. Okay, terus terang, Linda, okay, kalau komen tu memang panas, betul, dan memang Linda salah, yes, just komen, Linda salah. Linda lagi suka dikomen secara yang sebegitu, sebab sekurang-kurangnya kita tahu nak improve apa yang kita perlu improve. So kalau macam Linda, okay, Linda you nyanyi tak sedap, oh Linda you tak patut nyanyi macam ni, okay, yes, Linda akan dengar. Kalau macam komen tu memang betul-betul betul. So maknanya tak kisah sangat lah, walaupun komen tu kadang-kadang mengondem Linda setiap minggu, boleh terima lagi lah. Hati, yes, dalam tapi hati kekas. Kondem yang betul lah. Kondem yang betul je lah. Faham. Linda, satu soalan je Linda, jawab dengan jujur, dengan ikhlas. Alright. Nak menang GV ke tak nak? Nak apa? Nak menang GV ke tak nak? Nak jadi juara nak ke tidak? Nak menang GV ke tak nak? Siapa tak nak menang? Itu nak jujur kan? Ya, yes, siapa tak nak menang. So target sekarang, juara? Yes, pasti boleh. Yes, pasti boleh. Okay, itu daripada Linda sendiri ya, nak jadi juara. So, peminat-peminat kat luar sana teruskan menyokong Linda. Linda, yes. Terima kasih banyak. Saya rasa you pun lepas ni dah nak sampai meeting dengan Astro. So, harap pilih lagu dah sudah. Harap pilih konsep yang begitu baik sekali minggu ini. Kita boleh naik balik daripada bottom 5, naik balik kepada top 3 pula . Okay, ya. Yeah. Linda, terima kasih banyak sudi meluangkan masa. Jumpa lagi. Good luck minggu depan. Okay, thank you so much. Okay, bye Linda. Okay, bye. Bye.